Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Babe Amirin Channel. Di konten video kali ini saya ini ingin explore ya petani tanaman hias ya, atau pedagang tanaman hias yang ada di Kampung Rarahan ya. Tepatnya adalah jalan raya ke arah Cibodas ya. Saya juga lagi nyari pikes ya, atau beringin ya, beringin variegata ya. Ini mudah-mudahan di tempat ini ada. Nah, ini ada bapaknya nih, kayaknya yang punyanya nih ya. Nah, ini saya mau tanya nih, ini banyak sekali jenis tanamannya. Pak, dengan siapa, Pak? Uci. Nah, ini dengan Pak Uci nih. Ya, ini yang punyanya kayaknya nih. Ya, kita tanya-tanya ya. Mudah-mudahan ya tanaman yang saya cari, pikes atau beringin variegata ada di sini. Oke. Assalamualaikum, Pak. Saya dengan ini Pak Amiruddin, Pak lagi nyari ini Pak, saya beringin ya, variegata pikes yang putih-putih ini. Ah, putih itu. Ada yang putih, ada yang merah. Ada enggak, Pak? Dari teman sebelah kanan. Kalau di depan ada tuh yang putih itu punya Bapak bukan? Oh, coba. Coba Pak. Silakan Pak, duluan. Yang Pak. Di bawah gitu. Ya, ada. Saya sempat ke sini dulu, cuman udah jam 5 ya udah enggak ada kayaknya Bapaknya. Iya. Kita cari nih, banyak sekali nih tanamannya. Korea. Nah, ini bening Korea ya. Ini Pak, karet kebo. Mana? Ini. Oh, ini. Ini namanya karet kebo. Karet kebo ya, masih jenis beringin kan? Variegata. Ya, Berapa Pak yang ini, Pak? Yang ini 200. Oh, ini 200 ya, teman-teman. Yang ini nih. Ada yang hijau polos ini deh. Ada yang merah Pak, ada yang merah, ada enggak Pak? Aduh, lagi. Ini enggak dapat 50. Berapa? 5. Pasnya berapa? Iya segitu. Hah? 200 enggak ini. Ini udah cabang lagi tuh. 50 lah Pak. Coba ada lagi enggak Pak yang lain coba? Silakan kita ya. Ini banyak sekali ya. Ada yang warna ini Pak, warna apa? Ada merahnya Pak. Kayak gitu tapi ada merahnya. Ada. Gak ada ya? Lagi kosong. Ini kalau ini pisang apa nih Pak? Kole ya? Ini berapa ini Pak? Nah ini kole nih. Pisang kole nih. 150.000 4 daun. Bisa kurang. Kalau itu berapa pasnya Pak? Yang mana? Itu ya, lima enggak itu berapa? Oh enggak, 200 lah. 75 lah, udah 75 lah. Waduh, berapa saya beli Pak? 75 Pak. Baiknya gini, 75 kemarin 20 cm ini kan mau dipotong, ini udah keluar lah itu cabang. Kalau 100 dapat enggak? Udah 100 deh, saya enggak nawar lagi. Udah 100. Ini banyak kali. Ini philodendron ya. Ini marble, philo marble. Kalau ini apa Pak? Itu yang bolong-bolong. Ini monstera apa nih? Monstera king. Oh, king ya, king cobra ya. Iya. Berapa ini? Kalau yang ini mah 4.000 lah. 4 juta. Iya. Ini king cobra nih. Udah 4 betul. Juta nih. Ini banyak nih. Nah. Kalau ini berapa Pak nih Pak? Apa sih koboi ya? Berapaan itu? Koboi. Berapaan? 195 apa 100 ini habisnya. Udah gocap-gocap lah. Waduh. Saya beli satu lah. Nih, kalau ini agak panjang. 200. Udah ini 50 aja saya beli, Pak. Ya. 100. Enggak 50 deh. Jadi. Yang ini yang jenis gede ya? Ada yang kecilnya enggak, ada yang ini enggak 2 daun 3 daun? Ini janda bolong nih, gede banget. Daunnya.
ini janggut Musa ya. Iya. Terus 50 pak sama yang tadi tuh 100 sudah jadi 150 sama apa? Yang tadi yang itu. Oh, itu pak ini ada yang 2 daun 3 daun nggak? Memang ini jenis besar atau kecil? Ya sebesar ini aja, begini aja. Oh, daunnya agak lebar. Ada yang 2 daun nggak? 2 daun 3 daun? Ini banyak sekali nih. Ini kole ya atau pisang hutan nih? Ya kayak tadi. Sebesar ini berapa nih pak tinggi? Sebesar ini. 250 ribu ya kurang lebih tingginya 3 meteran ya. 3 meter dari bawah ya batang ke daun. Ke daun. Ya meter. Jadi keistimewaannya dia ada bercak apa namanya merah ya. Nih bercak merah. Coklat coklat. Jadi atas bawah. Jadi namanya pisang tumpah darah kalau oh menurut. Pisang tumpah darah katanya namanya. Jadi ada kayak darah tumpah gitu. Nah, ini berapa ini? Ini. Oh, ini mah murah saya tahu nih. Oh, agak mahal ini. Ya. Enggak itu kan yang hijau itu mah jenis hijau. Iya. Berapa yang itu? 150. Murah pak yang itu mah kan enggak variegata. Udah yang sana 100 aja sama itu 50 tuh 150. Mana yang itu tadi? Ada. Janda bolong? Tidak ada. Itu nyari janda bolong. Ini. Ini pillow marble ya, Pak? Itu teh. Aduh, soledad, Pak. Ini banyak juga ya. Ini yang 2 daun. Ini berapa? 150. Nah, Bapak mah mahal-mahal, Pak. Kalau aku udah gini mah. Pak, jangan segitulah. Gocap lah. Udah, itu gocap saya angkat. Ya. Ini namanya apa nih pak? Ini? Itu bigonia. Bigonia? Bigo, begonia? Bigonia. Bigonia berapa ini? Nah, murah itu 100-an. 100 ribu? Nah, kayak yang belakang itu 50-an. Nah ini 100 ribuan nih jenis begonia. Gak tau begonia apa yang belakang 50 ribu nih. Nih. Ada bunganya. Itu yang dicari belum dapat ya. Ntar mungkin di tempat lain. Udah saya beli yang ini aja deh. 100 ribu ini 50 ribu nih. Ini mah pak, cuman dedek doang, jadi kurang subuh seharusnya. Iya, iya. Pakai tamain deh atau ini. Ya, ini di tempat lain siapa tahu dapat. Iya. Oke, makasih pak. Ya, sama-sama pak. Nah, saya mau nyari nih tanaman di dalam, siapa tahu dapat yang dicari ya. Ficus ya. Atau beringin atau bahasa lokalnya kalet kebo. Sayuran, bangkung, kol. Di sini banyak juga villa-villa yang disewakan ya. Kalau untuk liburan, misalkan bisa di sini. Harganya variatif ya, mulai dari 2 juta sampai yang 5 juta untuk semalam. Semalam. Ini dia kusuma. Villa Revi ya, Villa Revi buat keluarga di Kampung Rarahan dekat Wodas, Kecamatan Cipanas. Oh, saya nyari ke kampung-kampung nih masuk, masuk nyari tanaman hias. Pak punten pak, ngiri nggak langkung pak.
Nah, ini bromelia ya, banyak kali. Besar-besar. Kupal landak nih. Kupal landak. Nah, bromelia. Besar-besar kali. Nah, ini baku. Wih, tomat banyak banget. Tomat, tomat ya. Tumbuh subur di daerah dingin ya. Nah, ini limau ya, jeruk limau juga ada. Hampir setiap rumah ya jualan tanaman hias, terus banyak sekali. Ini Kampung Rarahan namanya. Ini punya siapa, Bu? Pak Syam. Ini punya papalah nih, langganan saya nih. Banyak tanamannya. Ini ada Wijaya Kusuma ya. Tahu nanti kita tanya-tanya harganya. Ini kayaknya King Cobra ya. Ini kita lihat-lihat. Banyak sekali ya. Ini kuping gajah Melano. Nanti kita review harganya. Wah, ini gede juga nih. Jenis apa nih, Bu? Monstera ya, janda bolong, tapi daunnya besar. Banyak. Nah, ini marantau ya. Ini yang punyanya enggak ada. Bu, punten ayah deden, Bu. Adeden, mohon. Kata no jagi pila, pila. Oh, ayah sedap. Apa ini, Pak? Ini ada arbe nih. Katanya sih blueberry. Ini blueberry katanya sih. Nih. Udah pada hitam-hitam ya. Bukan hitam gosong ya, tapi hitam udah matang. Ini saya ngambil nih. Nah, tapi sama si ibu nih, saya bukan nyuri ya, Bu ya. Tapi minta nih ke si ibu yang punyanya nih. Nih. Ini ada yang matang ya. Ini matang nih. Tuh. Tuh. Ini enak.
Oh iya banyak nih. Kasih ibu nih, si ibunya. Nah ini nih. Nah. Oh katanya bahasa lokalnya, bahasa Sundanya babasaran ya. Ini bahasa bahasa internasionalnya blueberry. Bahasa lo, nah Indonesianya lo Arben ya Bu? Arben mah beda. Arben, oh beda lagi ya. Tuh. Waduh. Saya makan. Nah, ini saya makan nih. Tadi udah minta ke si ibu yang punya nih. Waduh. Mantap. Ini manis sekali ya kalau udah hitam. Jadi kalau mudanya hijau, kemudian setengah tua itu merah. Nah, udah tua. Kalau merah itu masih asem. Tapi kalau udah warna hitam begini, ini sudah manis rasanya. Mantep. Sahabat, saya sudah muter-muter ya dari apa tikus ya, atau beringin ya, atau bahasa lokalnya alit karet kebo ya, yang dari gata itu bawahnya merah ya. Tapi ini di pusat tanaman hias di Cibodas ya, kita di daerah Kampung Rarahan itu ternyata nggak ada ya, saya hanya dapat satu tadi. Dan mungkin lakukan saya harus nyari tempat lain ya. Siapa tahu sahabat ada yang memang berteman dapat info dari di mana gitu ya. Saya butuh banyak juga ya. Ya, sampai di sini dulu konten video kali ini. Jalan-jalan sekaligus lihat tanaman hias dan nyari tanaman hias ya tadi, itu atau beringin atau harimbo ya. Mudah-mudahan konten video ini bermanfaat. Jika bermanfaat sudah silakan subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Salam hijau, salam lestari.